Juga harus saya katakan, dalam kapasitas saya, baik secara pribadi maupun selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem beserta dengan seluruh jajaran DPP yang ada pada sore hari. Dan tentu juga kita terlepaskan dari seluruh selangkah orde, baik Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, sampai DPRD Partai Nasdem seluruh Indonesia. Kami dalam suasana penuh keprihatinan. Kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupi ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya, kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani itu kepada saya, ada kesedihan, keprihatinan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai, tapi hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Saudara Kani Sweni Plato, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka beling. Saudaraku semuanya, ditetapkannya Saudara Juni Plate sebagai tersangka adalah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilalui. Apa sikap Nasdem? Kita tidak pernah berbeda dari komitmen awal partai ini didirikan. Kami ingin tetap berada di garda terdepan. Ini menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita pencan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya bangga dengan Bang Sweni. Jadi, malam hari ini kami bertemu, kami berdiskusi. Saya menyaksikan ada suasana keprihatinan yang kita semua rasakan. Saya pun merasakan keprihatinan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, saya menyaksikan seorang yang konsisten, seorang yang persisten, seorang yang kukuh dalam memegang prinsip, dalam memegang komitmen, betapapun besar cobaan, ujian, tantangan yang harus dihadapi atas sikap, atas pilihan yang dilakukan. Malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan saya bangga. Saya bangga memiliki abang seperti Bang Surya Paloh ini. Dan di dalam perjalanan kami lewati beberapa waktu ini, kita udah di depan mata seorang nasionalis udah deket banget sejati mengambil sikap Cindy untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan kesempatan, bahwa di negeri ini semua mendapatkan hak yang setara. Seorang yang menyatakan dengan lantang bahwa menghormati kebinekaan adalah untuk menjaga persatuan. Karena itu ujian, tantangan yang dilewati itu dilewati dengan rasa yakin bahwa ini membawa pesan-pesan dan nilai kebenaran. Oke. Begitu banyak orang mengatakan A, B, C, D, E tentang kami dan Bang Surya Paloh sebagai seorang nasionalis sejati, melakukan pengujian, melakukan pembuktian, melakukan pemantauan
sampai pada sikap. Konsekuensi dari sikap dan pilihan yang diambilnya besar bagi bangsa yang lalu dan bagi nasib. Tapi tadi di ruangan kita ngobrol, kita berdiskusi, saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang memilih untuk teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua, cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan malam hari ini saya menyaksikan dari dekat. Dan tadi disampaikan tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Mas Joni Pelate ya. Ya. Mas Joni Pelate itu gimana? Ya tidak apa-apa, hukum harus berjalan. Jadi penahanan Joni Pelate itu sudah sesuai hukum. Karena sebenarnya ini sudah diteliti berulang-ulang. Kan sudah agak lama kan isunya, tapi agak terlambat karena ini diteliti berulang-ulang, karena ini beririsan dengan politik. Nanti kalau ditindak, dibilang bahwa ini tindakan politik, ini karena punya masalah politik. Saya bilang hati-hati, tetapi kalau bukti sudah cukup jangan ditunda. Karena kalau menunda penetapan tersangka itu salah juga secara hukum. Bisa dituding loh. Anda kalau menunda sudah memenuhi syarat, berarti Anda menghalang-halangi penegakan hukum, itu salah pada hukumnya. Oleh sebab itu saya katakan hati-hati, ini ada unsur politiknya, beririsan. Tetapi kalau hukum sudah menyatakan ada buktinya, dua alat bukti cukup, dan Anda yakin di bawah pemanggilan bisa membuktikan, segera saja tersangka. Ya sebenarnya ini sudah agak tertunda satu atau dua minggu, karena diteliti lagi agar tidak salah, agar tidak menjadi isu politik. Ya, kita menghormati, kita harus menghormati proses hukum yang ada. Pak, ya. Politik, bagaimana menanggapinya, Pak? Yang jelas, Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. PLT-nya Pak Menko Polhukam. PLT-nya Pak Menko Polhukam. PLT-nya Pak Menko Polhukam. Kejaksaan Agung akan terbuka dan saya yakin bekerja profesional. Ya nanti diberi bonus. Ya nanti baru di ini ke Jepang dulu, nanti bonusnya baru dihitung. Selamat ya. Makasih Pak. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.